Setelah ini kita akan bikin kulitnya ya. Ini kita bersihin dulu. Ini mudah sekali ya dibersihin ya teman-teman. Ini saya pakai CH100 dari Mito Chiba. Tuh, teksturnya halus banget, lembut banget. Kita bikin kulitnya dulu ya. Kulit ekrol di sini ada tepung terigu, maizena, dan telur. Juga ada garam, juga gula ya. Kita aduk dulu. Selanjutnya akan kita beri air 250 ml. Nah, saya akan masukkan margarin lelehnya. Aduk sampai tercampur rata. Nah, sekarang saatnya kita mau buat kulitnya. Ambil sekitar 2 sampai 3 sendok sayur. Akan kita panggang seperti kita membuat kulit risol. Nah, ini udah setengah beku ya. Saya akan potong-potong lalu akan saya goreng.